To be honest, depresi datang balik bila makin bawa adik. Seorang yang ada depresi, seorang yang tidak happy dengan hidup masa asrama tu. Sedikit sebanyak Adi tu adalah karakter Merkin sendiri. Ada kena-mengena dengan my past juga. So I think for me yang overcome Merkin menjadi seorang yang normal balik. I tak tahulah, I tak tahu yang I diagnose depressed ke apa, tapi I feel that way sebab mungkin tak pernah pergi jumpa doktor ke apa. Yang overcome Merkin is rugby. That's why juga lepas nenek bongkok 3 Merkin terus bela rambut and then blonde my hair because of that, because Merkin tak boleh tengok Adi tu dekat cermin. Maybe because of surrounding, kawan-kawan dekat asrama dulu. Maybe because of kepenatan yang Merkin lalui masa zaman asrama. As you guys know, Adi watak yang paling mencabar untuk Merkin. Face sikit. So for me macam bila kita pergi kelas dengan ibu Fauzia, itu yang bukakan mata Merkin untuk Merkin cakap, oh, this is not it. So the second day Merkin pergi kelas ibu Fauzia with kepala botak and ibu Fauzia kata dengan Merkin, this is it. Ini Adi. This is Adi. So because yeah, each one of us dah study our character, dah tahu karakter kita orang macam mana. Itu ikut setiap pelakon nak merealisasikan tu macam mana. So for me macam yes, I purposely share my head because of Adi. So watak ni sebenarnya bad boy. Watak Adi ni dia bad boy lah. Dia bad boy. Dia nasty lah. Kalau dia sangat-sangat kotor. Latar belakang dia. Kalau boleh lah. Dia latar belakang Adi ni dari mana? I dia boleh cakap dia homeless. He's a homeless. Okay, tapi you ambil reference daripada mana? Tak ada ambil reference sebab I beranikan diri untuk buang everything yang I tengah ada that time for Adi. My reference is Kristen Bell lah, because Kristen Bell dia boleh buat apa saja untuk karakter dia. So yeah, Kristen Bell. Okay, macam you kan lover boy kan, tapi bila jadi macam watak ni macam rude yang macam mencarut semua kan, you dah macam ada bersedia ke? Yeah, I'm as an actor, I'm always ready dengan apa yang datang. And sedikit sebanyak Adi tu adalah karakter Merkin sendiri. So tak tahu nak cakap bad boy, tapi deep down Merkin rasa Adi is Merkin. Merkin boleh rasa kan sepanjang perjalanan Adi dalam cerita ni ada kena mengena dengan my past juga. So I think it's rezeki bila Merkin dapat Adi ni, because Merkin boleh realisasikan apa yang Merkin feeling selama ni through Adi. Apa itu? Seorang yang ada depresi, seorang yang tidak happy dengan hidup. Berdepan pernah, and for me bawa karakter Adi is sangat-sangat grateful, because mungkin boleh spread the awareness untuk orang-orang luar juga. And it's my responsibility untuk mungkin bawa karakter Adi tu macam mana. So I hope dengan apa yang mungkin bawa tu, orang lain di luar yang ada depression atau anxiety tak mengikut apa yang Adi ni lalui. So apa yang membuatkan Merkin terbuka nak bercakap mengenai depression? Because dah lalang Adi tu sebegitu rupa, why not kalau Merkin buka kan sedikit Merkin punya past. And yeah, dia sedikit sebanyak relate dengan Merkin juga. So I think it's not a big deal, because Merkin nailed it. Merkin dah pass everything. So yeah. Sekitar tahun berapa tu yang dia berdepan masa? Sekolah college. Masa asrama tu. How you overcome? For me, yang overcome Merkin menjadi seorang yang normal balik. I tak tahu yang I diagnose depressed ke apa, tapi I feel that way sebab Merkin tak pernah pergi jumpa doktor ke apa. Yang overcome Merkin is rugby. To be honest, Merkin tak ada cerita kat orang lah. 4 bulan kita shooting sepanjang 4 bulan. Sangat-sangat berbeza between watak Merkin dan juga watak Adi. Dia berbeza dari segi, okay, Merkin, to be honest, depresi datang balik bila Merkin bawa Adi. You, kenapa you teringat balik waktu lama-lamanya? It's not that. It's because Merkin dah hilang dalam benda tu. So untuk Merkin really put myself dalam itu, that character, Merkin kena put 200% daripada orang lain. Because in order untuk Merkin sama level dengan orang, diorang dah even 100% pun diorang dah 200. So for me macam kalau I buat 100% baru 50. So
I kena buat more than orang ni. So mungkin duduk seorang for 4 months, almost 4 months, balik rumah pun depressed. Maknanya you terbawa-bawa karakter. I terbawa-bawa karakter. And that's why juga lepas nenek bongkok 3, mungkin terus bela rambut and then blonde my hair because of that. Because mungkin tak boleh tengok Adi tu dekat cermin. Dia terbawa-bawa karakter tu, orang sekeliling tu ada perasaan tak? Ada, ada, ada. Mak mungkin rasa macam mungkin menangis dengan dia semua for 4 months. I don't know. Maybe because of surrounding, kawan-kawan dekat asrama dulu. Maybe because of kepenatan yang mungkin lalui masa zaman asrama, as you guys know. So I think because of that lah. Okay, macam mana kita kau sanggup potong rambut semua? Adakah you sanggup buat lebih lagi untuk karakter? Oh yeah, yeah. For okay, yang you guys nampak is rambut only. But for me, apa yang I sacrifice that time is my weight. From 70 to 65, and now 74 for Melo, and my hair, my skin, everything yang mungkin sacrifice for everything for benda yang mungkin suka. So I mean tak tahu lah, mungkin rasa diri mungkin ni memang boleh mungkin flexible lah untuk apa-apa je. So I think I get ready je dengan apa yang datang. So yeah. If it what it takes untuk I untuk Mekin buat, Mekin akan buat. Because this is my fashion, my forte. This is my life. Acting is my life. So I bagi 200%, 500% for this. Walaupun you tahu kisahnya sampai you cakap you akan menangis balik rumah semua. It's okay. It's okay because I know how to calm it down. Boleh cakap macam tu because dulu mungkin tak tahu solusi dia apa, tapi sekarang ni mungkin dah tahu solusi dia apa. So ini watak yang paling mencabar, paling susah untuk you setakat ni. Yes, setakat ni Adi watak yang paling mencabar untuk mungkin episode 1 pun dah mencabar, tunggu lain ni. Boleh tengok sini tadi pas tak tahu. sejujurnya puas, tapi lagi puas kalau kita tengok di TV sebenarnya, sebab semua perkataan yang dan censored tu kita dengar. So puas sebab mungkin dah express mungkin your feelings. Sebab mungkin tak pernah cerita kat orang benda ni. So mungkin sampaikan message melalui lakonan. So yeah. Puas datang. Yang dia mute tadi tu very harsh ke? Very harsh. Antara ni kalau you guys okay ke? Kalau okay je. Tak? Ha. Lagi orang suka. Hai. Perkataan tu very harsh lah. Perkataan yang memang orang-orang jalanan yang guna. Anak-anak yang tak dididik punya perkataan. So but you okay lah untuk okay. Baca all this script you tengok tu, tujuk tak? Script perkataan cara-cara itu macam tak ada dengan risau ni, kalau aku cakap ni nanti dan cakap for me. Kalau mungkin jalankan satu naskah tu, mungkin tak fikir orang lain lah. Because yang tahu asal-usul karakter tu, yang tahu keturunan karakter tu adalah kita sendiri. So orang lain nak cakap apa, cakap lah. Because kita yang bawa karakter tu. So I'm for me macam it's not a problem, it's not a big deal kalau orang lain cakap apa. Because it's only a character. Atas effort siapa next round big class lakonan tu? Semua orang. Kami berapa orang? All the cast. Dididik. Okay. Drama ni akan ditonton juga dekat Indonesia. Dan masa itu your fans kat sana lagi ramai tu. And so apa dia orang punya reaction, macam mana you dapat punya komen-komen yang dia orang nak? For me macam kalau cerita ni disampaikan di Indonesia, mungkin tiada apa yang boleh katakan. Because competition untuk cerita yang macam ni di Indonesia sangat banyak. Di sini yang kita rasa macam oh, this is it. Di Indonesia sangat banyak. So for me macam dengan dialog yang dilontarkan, dengan pergerakan yang mungkin buat semua tu, mungkin rasa it's not a big deal and orang pun akan faham and orang pun akan minat sebabkan dialog kita yang asing bagi mereka kan. So tak kisah akan dibandingkan dengan karya-karya yang hebat dari sana. No.
bila di bila dibandingkan tu, that means orang nampak kita. So I think okay lagi dibandingkan daripada tak diperasan kan. Okay, mungkin sebab kan macam hari ni pun pakai ni kan, semua berjenama. So kalau orang kata Merki ni artis yang mahal sekarang ni, macam mana? Okay. Yang paling mahal orang cakap Merki. Sekejap, nak buat video. Yang paling mahal. Sabar-sabarlah, jangan. Okay, jom. Soalan apa tadi? Adalah artis paling mahal sekarang. For me, money is money, career is career. Selagi you tahu apa you buat untuk you punya karakter, selagi karakter you kena dengan bayaran tu, buatlah. Macam mungkin tak kisah sangat pasal payment semua, because like I said, this is my forte, this is my genre. Lakonan ni adalah mungkin punya life. So I don't think so. Rumours tu wujud pun. Because I okay because for me, I know there's no satu rezeki yang akan datang. There's banyak lagi rezeki yang maybe lagi power daripada rezeki yang kita dapat sebelum ni. For me, mungkin jadi begini penat tau. Banyak sabar sebenarnya orang cakap macam ni. So sabar every day, mungkin sabar aje. Mungkin tak tahu nak cakap apa. Just sabar and believe. Okay, you punya the popularity sangat, orang kata singkat, and then you sangat popular dan muda lagi kan. Ada tak orang yang dengki dengan kejayaan tu? So far, I don't know. Mungkin tak tahu yang orang ada dengki dengan I ke apa, because mungkin hanya fokus dekat kerja, mungkin tak fikir. New sekarang pun mungkin tak tahu apa, because mungkin hanya fokus on my work. Kalau I cakap A lah I. Kalau I cakap B lah. For me, macam orang dengki dengan I tak tahu. But kalau ada, I'm sorry. Kalau ada buat apa kat you guys. Yeah. Tadi Manshir cakap you penat menjadi seorang market. Kenapa terlintas cakap benda? Penat lah. Penat nak layan yang negatif-negatif side ni sebenarnya. Yang kita tak tahu tu, tiba orang bagi tahu kita. Tak tahu benda tu sahih ke tak. Sebab mungkin tak pernah cakap tak pernah cakap apa-apa pun dekat orang. Tak pernah cakap apa-apa pun dekat live ke, dekat media ke, tak pernah. So, bagi mungkin macam penat lah. Kalau you guys hadap benda ni pun, you guys akan rasa penat juga. Apa so, benda negatif yang mungkin dapat, yang mungkin rasa penat lah benda ni? It's all about luar daripada kerja lah sebenarnya. So, mungkin rasa macam penat nak layan sangat lah. Okay, you dengan Hanakim best friend kan? Yup. Lepas tu, you guys boleh playful, main dekat set. Tapi macam bawa karakter yang berat, tapi korang nak kena macam maintain macam membenci each other kan? So macam, yelah, I tengok dekat TikTok viral juga orang nak tahan ketawa sebab korang watak yang macam tengah serius pun korang boleh gelak, tapi korang depan kamera maintain je. Yeah. Tapi macam orang lain semua macam, Faham? Nak cakap macam mana kita punya relationship dekat dalam set. Macam mana you guys tahu mungkin punya relationship dengan Han, macam tu lah kita orang dekat dalam set. Tapi bila lepas perkataan action dilaungkan oleh director, karakter yang keluar, bukan kami. So tak ada pun, kita orang punya sahabatan semasa sama. Tak ada pun macam, oh kau, aku, walaupun aku benci kau, macam cakap aku, tak ada. Sama je, kita orang gelak-gelak juga. But once action, it's a big deal, it's a new deal for us. Kejayaan nyanyian macam mana? Kan aku single kan? Menunggu. I don't know. For me sekarang ni, mungkin really focus on acting. So tak fikir lagi pasal nak buat lagu ke apa. Acting first. Okay, katanya ada dapat tawaran from Thailand, from Philippines, Malaysia semua. So yep. Macam mana? You accept betul? Nakim? Kena ke cakap pasal benda tu? Sebab you dah pergi international satu kebanggaan lagi untuk pelan mission, it's not easy. InsyaAllah, just wait and see. Sorry guys, one last question and then we're done. Selain ni apa lagi? Selain buku tiga ni? Tahun ni... Ini buku tiga saja. Ini je lah. Ini saja. Kau tak dengar. Yang belum. Belum tak video suara. Ada belum tak video suara. But for now, focus mungkin is... Ini buku tiga.